bahasa Syiah kata เนื้อ kurban พอเราได้แล้วเราจะแบ่งกันยังไงดีที่จะบริจาคคนจนคนรวยและเจ้าของเอง sampai terbesar ya dah. Ya begini, berikan yang gerban, ingat hukum gerban ini datang dalam hadis sahih sahih. Nah, Nabi katanya umir tu bin nahri, diperintah akan dakun masuk gerban. Wa huwa sunnatul lakum, dan gerban sunnah bagi puak ummah. Satu riwayat, faradallahu alayya, ada juga. Tak apa dah tu tu. Jadi setelah asal hukum gerbang tak berkaitan dengan nazar, tak berkaitan dengan ja'li ni, jawabnya gerbang tu sunnah. Kama dia nak sah gerbang ya tak dapat tidak, kita kena niat. Katakanlah banyak dia murid tanya, banyak sangat. Dia kata, hei, orang lekat hotel orang, boleh tak gerbang? Banyak dia murid tanya. Orang letak sepa kata sepa wabah lekat hotel jenapi. Bapak nak gerbang boleh tak? Soal. Hotel tunai ke hotel bertangguh? Katakanlah, kalau hotel mau hotel jenapi, nak bayar 2 tahun lagi. Tak apa. Kalau hotel tunai, makna kata, bayar hutangnya emol lepas dah. Leh. Ataupun hak tak sampai ke tak apa, hak lepas dah. Misalnya kita dekat hutang sampai dah, janji nak bayar marah tak ayah lagi. Lepas tu bos apa hari nak gerbang tu duit dah. Ha, tika nak gerbang boleh dah. Tak leh tak minta izin situ hutang. Pasal hak ni sunat. Hak ni wajib, nak bayar hak ni. Melainkan minta izin. Jenapi duit amal dah 10,000 ni. Lagu mana kalau mau minta butik buat gerbang boleh tak? Ya tak gerbang. Tak apa. Kalau kita tak boleh, bayar dia. Tapi jaga orang okay, nak betul lah tu. Nah, sahabat kalau dia tanya, orang yang berhutang, adakah boleh buat gerbang? Soal. Hotel saat ni tunai kok tak tunai? Tunai dengan mana tu? Siapa masa bayar? Kalau bertangguh tak apa, nanti 3 tahun lagi celah tu tak apa. Kata dah. Ha, oleh tu katakanlah gerbang tamidwek hak gerbang sunat. Kita nak niat gerbang sebut dengan mulut. Nak kata ana. Lembu seekor kan? Seekor lembu gerbang bagi diriku. Kata sebut sunat jadi wajib bih. Dah kata saya sebut. Sebut dengan mulut lah. Tengok saya sebut dengan mulut ke? Bila sebut dengan mulut, gerbang sunat kena buh sunat. Sekol lembu ni gerbang sunat bagi dia aku. Kalau tak kata lagu tu jadi wajib. Dia panggil ja'li. Kalau tak kata dengan mulut, niat tak apa, tak buh sunat tak apa. Dalam niat dah. Ni tak kena buh sunat tak apa. Kata dengan mulut kena bubuk. Harap kata eh? Misalnya lembu sekol pia ajin api beli lembu seko wak gie. Wak gie saat itu jin api cedek pok keluarga ruwa gie. Ada lagi berapa lagi? Lima. Lima ji masuk segie. Nah, jate segie, bewi segie, bema segie, beden segie. Kama lembu seko jin api dok gie dah, tapi orang juru semelehnya jilah. Jilah sembelih pandai. Suruh jilah semelih. Kemana boleh puak tujuh orang ni? Okey kot jilah. Jilah ambo semua ni suruh kot jilah semelih. Serta pula suruh niat. Ha, jilah dah pergi lembu. Niat lah. Ha, lembu ni gerbang jenapi. Gerbang bagi jenapi. Bergerbang bagi bini dia. Gerbang bagi jemangsu. Gerbang bagi teh. Gerbang bagi beda. Cukup tujuh ni boleh lapar. Boleh lapar tak pakar. Nah, boleh. Apa tu? Tak leh tak ada. Sudah tu dah. Bahkan bila sudah dai hak sunat tu buat sunat ni.
Lepas tu niat tu bila? Syawak kena masuk waktu dulu. Dah dia mau kata biasa niat hari ni boleh beli dah. Tak leh. Tak leh. Lain puasa kita nazar. Boleh nemu pak nazar. Ini ilmu. Nah, atau ini ilmu bagi Allah taku gerbel tahun ni. Tak apa tak ada niat dah tu hak jadi dah tu. Duk tu nyeruk tukang hak tu nah. Kemarin bab niat nak masuk waktu. Masuk waktu gerbel bila aja Nabi? Ya Rasul. Bukan pahmaya, skoda masuk waktu semaya dua ketebah. Skoda masuk waktu semaya dua ketebah. Arti mata nak segala, masuk waktu dia. Lepas tu ketebah tu, agak apa ni? Walaupun tak semaya lagi pun tak apa lah. Bukan kata masuk waktu kena semaya, tak semaya tak masuk, tak. Ada pemuzah Hanafi, kena semaya, tak semaya tak boleh kerebel. Tak apa lah tu. Ya bab syariat dulu. Bab syariat dalam mazhab Syafi'i masuk waktu gerbek ialah melalui masa semaya dan waktu boh. Maka masuk semaya bila? Segala. Agak tu segala tu agak tu lah ni kat pukul 7:30. Betul? Sebab tu sudah semaya 2 rakaat. Tebuh tu pun minit. Tebuh pun minit lah. Masuk waktu tu tebuh tanya 20 minit dah. Mak tengok segala dah 40 minit tu kat, boleh nak sekolah boleh dah. Tak semaya pun tak apa. Mazhab kita Syafi'i, mazhab lain tak leh kena semaya. Tak semaya tak leh. Hereh. Maka masuk waktu dia nya hari raya ke-10 melalui lepas semaya raya 2 rakaat dah ketebah. Habis waktu dia bila? Habis waktu dia hari yang ketiga, raya ketiga tasyrik. Habis dah. Tu yang mata raya kat 4 dah panggil tu. Bila kita sudah niat gerbah dem, maka lembu tu digerbah kita sunat. Bila lembu kita sudah sah-sah, syarat paksa kita wajib setiap-tiap gerbah-gerbah sunat ni kena ambil sekadar daging sedekah fakir miskin di situ dulu wajib. Kita buat tu baik nama setapak tangan ke setengah kilo ke tak, atau kita serah kot jilah tak apa, serah kot jinafi tak apa. Cabut 5 kilo misal eh. Dah pas jadi semua dah tu, bagi-bagi lepas dah lah. Lepas tu tuan ni tanya orang lah, daging afdal lagu mana. Ulama buat bincang bagi jadi 3 tupuk. Satu dalam segi kita tu kalau boleh 10 kilo 10 kilo tak buat 3 tupuk. Yang satu buat bagi fakir miskin, yang kedua hadiah. Hak selagi buat makan jamu taruh kita. Satu afdal. Apa dah kata? Itu yang kedua pula. Dia kata naik tak naik.